Profil Mita Gunawan, selebgram cantik yang ngaku sudah tak perawan. Mita Gunawan tengah menjadi perbincangan publik usai dirinya mengaku sudah tidak perawan. Padahal diketahui dirinya belum menikah. Pengakuan tersebut disampaikan Mita Gunawan pada Nikita Mirzani saat hadir sebagai bintang tamu di sebuah acara yang tayang di channel YouTube Nexira Entertainment. Memang diketahui bahwa wanita berusia 32 tahun ini masih sendiri, belum memiliki pasangan dan masih ingin melajang. Ketika ditanya alasannya selain ingin bebas, ternyata ada hal yang mengejutkan yang disampaikan Mita Gunawan secara jujur mengenai status keperawanannya. Enggak perawan lah, lo aku jujurkan. Entar kalau aku bilang perawan dibully. Mending ngakuin aja, segelnya dilepas, pernah rusak. Karena pernah rusak, jadi segelnya dilepas dulu, sambung Mita Gunawan. Lantas siapakah Mita Gunawan? Mari kita bongkar di video ini. Profil singkat Mita Gunawan. Mita Gunawan lahir pada tahun 1991. Ia berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Wanita cantik berusia 32 tahun ini dikenal sebagai selebgram, mua, dan juga model. Ia pernah mengenyam bangku pendidikan di Makeup Forever Academy di Jakarta, Makeup Forever Academy di Singapura, dan Peter F. Saerang Academy di Jakarta. Selain itu, wanita yang pernah diisukan jadi selingkuhan Raffi Ahmad ini sering menjadi bintang tamu di opera Van Java, Comedy of the Day, dan The Cafe. Mita Gunawan diketahui sangat aktif di media sosial. Ia memiliki akun medsos pribadi, yakni Instagram dengan nama akun @mitagunawan09 dan TikTok dengan nama akun @mitagunawan09. Itulah profil singkat Mita Gunawan, selebgram cantik yang ngaku sudah tak perawan.